Pendidikan Sarjana terdiri dari Program Studi Teknik Perminyakan dari tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan 28 Februari 2018. Program Studi Teknik Geologi dari tanggal 30 November 2017 sampai dengan 21 Maret 2018. Program Studi Teknik Pertambangan dari tanggal 20 Februari sampai dengan 3 Maret 2018. Sesuai keputusan Dekan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, telah dilaksanakan yudisium pada tanggal 29 Maret 2018. Dinyatakan lulus sebagai Magister Teknik Perminyakan sebanyak 10 orang, dan 2 orang diantaranya berhasil lulus dengan pujian atau cum laude, dengan IPK tertinggi 3,91. Dinyatakan lulus sebagai Sarjana Teknik Perminyakan sebanyak 53 orang, dan 2 orang diantaranya berhasil lulus dengan pujian atau cum laude dengan IPK tertinggi 3,92. Dinyatakan lulus sebagai Sarjana Teknik Geologi sebanyak 44 orang, dan 2 orang diantaranya berhasil lulus dengan pujian atau cum laude dengan IPK tertinggi 3,73. Dinyatakan lulus sebagai Sarjana Teknik Pertambangan sebanyak 78 orang dan 5 orang diantaranya berhasil lulus dengan pujian atau cum laude dengan IPK tertinggi 3,79. Dengan demikian, jumlah lulusan FTKE seluruhnya adalah 185 orang. Kami laporkan pula bahwa 3 orang lulusan FTKE yang akan diwisuda hari ini tidak bisa hadir karena setelah dinyatakan lulus, mereka sudah langsung diterima bekerja di luar kota. 66 orang mahasiswa berhasil mencapai prestasi nasional yang meliputi 48 kegiatan dan 19 orang mahasiswa berhasil mencapai prestasi internasional. Kegiatan mahasiswa meliputi olahraga, kegiatan ilmiah, dan pemilihan Putri Indonesia. Selain itu, pada tahun akademik 2016 sampai dengan 2017, tingkat partisipasi para dosen FTKE pada program karya ilmiah dan penelitian tingkat nasional dan internasional meningkat mencapai 74%, yaitu sekitar 41 penelitian yang melibatkan 122 orang dosen. Sedangkan kegiatan PKN mencapai 50 kegiatan yang melibatkan seluruh dosen FTKE. Maka dengan ini kami mohon saudara rektor dapat mewisuda para magister dan sarjana tersebut. Sekian, terima kasih. Program Sarjana Teknik Perminyakan. Nama Deodatus Vito Lesmana Sarjana Teknik. Putra dari Ibu dan Bapak Yakub Lesmana dengan IPK 3,92 dan predikat kelulusan cum laude. Berasal dari SMA Negeri 78 Jakarta. Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Program Sarjana Teknik Geologi. Nama Ayu Diah Pertiwi Sarjana Teknik. Putri dari Ibu dan Bapak Heru Pramono Esa dengan IPK 3,73 dan predikat kelulusan cum laude. Berasal dari SMA Negeri 1 Tambun, Bekasi. Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Program Sarjana Teknik Pertambangan. Nama Tendi Vincent Sarjana Teknik. Putra dari Ibu dan Bapak Hardi Chandra dengan IPK 3,79 dan predikat kelulusan cum laude. Berasal dari SMA Kristen Kalam Kudus, Pematang Siantar, Sumatera Utara.
Program Diploma. Deodatus Tito Lesmana, Sarjana Teknik. Ayudhya Pertiwi, Sarjana Teknik. Tendi Vincent, Sarjana Teknik. Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Wisudawan Program Sarjana Teknik Geologi akan diantar oleh Ketua Program Sarjana Teknik Geologi Dr. Insinyur Fajar Hendrasto, Diploma Geothermal untuk diwisuda. Sarjana Teknik. Robin, Sarjana Teknik.
duduk ini pelantikan dan penyerahan ijazah program sarjana teknik pertambangan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Sudawan program